3, 2, 1, 0. Cara membuat magnet yang pertama itu dengan cara menggosokkan magnet ke besi. Apakah sama bu cara menggosokkan itu seperti kita menggosokkan voucher kuota? Ya, kurang lebih sama seperti itu. Jadi jika kita berulang-ulang menggosokkan magnet ke besi atau ke batang baja, itu besi dan batang bajanya akan bersifat magnetik. Jadi, jika besi dan baja itu sudah bersifat magnetik, maka besi dan baja telah memiliki magnet. Kita menggosok ujung batang magnet ke batang besi atau baja. Bisa dilihat di gambar. Ujung kutub selatan magnet ini yang digosokkan dari ujung besi B ke ujung besi A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosokkannya. Cara yang kedua yaitu dengan cara elektromagnet. Kalau udah ada kata elektromagnet, berarti ada kata elektro dan magnet. Elektro berarti berkaitan dengan apa? Elektro berkaitan dengan listrik. Jadi benar bahwa cara membuat magnet dengan cara yang kedua itu menggunakan atau membutuhkan bantuan dari arus listrik. Nah, arus listrik ini ada dua, ada arus listrik AC dan arus listrik DC. Yang digunakan dalam membuat magnet dengan cara elektromagnet itu adalah arus listrik yang DC. Kenapa? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita melilitkan besi atau baja dengan kawat penghantar yang sudah dialiri oleh arus DC tadi. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung yang batang B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arusnya searah dengan jarum jam, maka ujung A pada besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Silakan perhatikan di gambar atau bisa dilihat di buku paket halaman 15. Lalu yang ketiga itu dengan cara induksi. Dengan cara induksi atau didekatkan. Jadi besi atau baja ini didekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Nah, karena magnet ini memiliki sifat magnet yang arahnya itu atau memiliki
magnet yang sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Tapi jika dia berbeda, maka akan tarik-menarik. Seperti di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tapi jika kutub magnet yang didekatkannya itu berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Di sini prinsipnya sama pada cara ketiga, yaitu dengan cara induksi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghilangkan magnet itu. Caranya ada tiga. Yang pertama, caranya itu dengan memukul-mukul magnet. Jadi, magnetnya ini dipukul ke permukaan suatu benda yang cukup keras secara terus-menerus. Atau, bisa juga magnetnya dipukul langsung nih, pakai palu. Seperti kalau kamu sedang memaku di dinding, nah, itu dipukulnya seperti itu bisa. Jika kamu memukul-mukul magnetnya secara terus-menerus, akan terjadi perubahan susunan magnet elementer. Jadi kalau susunan magnet elementernya sudah tidak tersusun secara teratur lagi, maka nanti mereka tidak akan searah lagi. Lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang total. Itu cara yang pertama. Cara selanjutnya atau cara yang kedua yang bisa dilakukan untuk menghilangkan sifat kemagnetan adalah dengan membakar magnet. Membakar magnet ini dalam konteksnya dibakar dengan cara memanaskan magnet tersebut. Setelah magnet itu dipanaskan, akan terjadi yang disebut dengan penambahan energi. Karena energinya itu bertambah, magnet elementernya menjadi tidak teratur atau tidak searah lagi. Maka lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang. Lalu cara yang ketiga atau cara yang terakhir yang bisa dilakukan itu untuk menghilangkan kemagnetan dengan cara mengaliri magnet tersebut dengan arus bolak-balik. Jika tadi di cara membuat magnet dengan elektromagnet itu kita menggunakan arusnya DC atau arus yang searah, nah untuk menghilangkannya berarti kebalikannya, kita menggunakan arus yang bolak-balik atau kita sebut dengan arus AC. Jadi nama arus bolak-balik itu adalah arus AC dan arus yang searah itu arus DC. Jadi untuk menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara yang ketiga itu menggunakan arus AC atau bolak-balik. Nah, sama seperti cara yang tadi, jika menggunakan arus bolak-balik pun letak dan arah magnet elementernya menjadi tidak teratur lagi. Maka dari itu sifat kemagnetannya akan hilang. Thank you.